Selanjutnya, saudara, meski digadang-gadangkan akan maju pada pencalonan presiden pada 2024 mendatang, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membantah hal tersebut dan mengatakan tujuannya keliling Indonesia kini untuk misi dagang serta menjalin hubungan baik antar provinsi karena sudah termasuk dalam satu RPJMD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa merupakan gubernur dengan masyarakat yang terbanyak di seluruh daerah Indonesia. Namun sering mendekati pemilihan presiden pada 2024 mendatang, Gubernur Jawa Timur ini sering digadang-gadangkan oleh pengamat politik untuk pencalonan presiden. Pasalnya dilihat dari track record-nya, Hovifah pernah menjabat sebagai DPR RI, MPR serta menteri sebanyak dua kali, yaitu di era Presiden Gus Dur dan Presiden Joko Widodo. Sementara terkait kedatangannya ke berbagai provinsi termasuk Jambi, Hovifah mengaku hanya untuk menjalin hubungan dagang serta menjalin hubungan baik di setiap provinsi. Dirinya menyatakan saat ini dirinya tidak termasuk dalam pengurusan partai. Meski demikian, nama Hovifah Indar Parawansa sendiri sering terdaftar dalam survei Pilpres 2024. Apakah ada tujuan dari partai atau emang tujuan mau nyapres? Atau mau nyapres, Bu? Kebetulan tidak berada pada kepengurusan partai apapun. Misi dagang ini tiap bulan kita lakukan. Pada saat-saat terjadi lonjakan eksponensial, kita melakukannya secara virtual. Hari ini apa yang kita lakukan mungkin potretnya bisa beragam-ragam. Jadi ya kita bergerak saja. Dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur alhamdulillah berjalan baik. Kita juga bisa menyampaikan pesan bahwa memang salah satu kekuatan ekonomi Jawa Timur adalah hubungan ekonomi antar provinsi dan antar pulau. Kita surplus 127 triliun kalau dibanding dengan defisitnya ekspor itu 127 triliun per bulan Oktober. Tapi kalau total hubungan antar pulau kita itu transaksinya bisa mencapai 173,9 triliun. Kekuatan perdagangan antara Jawa Timur dengan provinsi lain ini adalah kekuatan yang sangat besar. Kenapa? Sejak saya mendapat mandat sebagai Gubernur Jawa Timur, langsung yang saya sisir adalah provinsi-provinsi, kekuatan-kekuatan untuk bisa menemukenali produk-produk andalan dan unggulan, baik dari Pemprov Jawa Timur maupun dari provinsi lain sebagai mitra misi dagang. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.